Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabi wa mawalah. Sedulur yang dirahmati Allah, hari ini saya ingin menyampaikan satu pitutur, satu piwulang orang Jawa yang dibahasakan dalam bahasa yang agak kuno, bahasanya itu Jalmo Tangkeno Ingino. Lengkapnya, Giri Lusi Jalmo Tangkeno Ingino. Orang Jawa terdahulu mengatakan, Giri Lusi, cacing saja bisa sampai ke gunung, Jalmo Tangkeno Ingino. Jadi kalau cacing saja bisa sampai ke gunung, maka manusia tidak bolehlah dihina. Betapa banyak kita jumpai di masyarakat kita, di kehidupan nyata kita, orang yang sepertinya tidak berdaya, diremehkan, diacuhkan, tidak dihiraukan sama sekali, tapi suatu saat bisa melesat jauh melampaui orang yang dinyana sebagai orang yang akan berhasil. Betapa banyak orang yang dari keluarga miskin bisa melompat melampaui orang yang dari keluarga kaya raya. Apalagi sekarang ini. Sekarang di era yang sudah maju sekarang, pendidikan bisa diakses oleh siapapun, orang miskin bisa melakukan lompatan vertikal yang jauh sekali. Contoh di Indonesia, Pak Jokowi, presiden kita, barangkali sebelum menjadi wali kota, sebelum menjadi gubernur, orang tidak akan ada yang menganggap Pak Jokowi bakal jadi presiden yang dielu-elukan oleh masyarakat Indonesia. Kalau kita lihat foto Pak Jokowi pada waktu naik gunung, tidak akan pernah menyangka bahwa Pak Jokowi akan pernah menjadi wali kota, gubernur, bahkan menjadi presiden. Tapi Allah kuasa untuk mengubah orang, merubah nasib orang dari yang bukan siapa-siapa menjadi orang besar. Orang Jawa tadi, petuah Jawa tadi mengingatkan pada kita, jangan kamu meremehkan, sekali-kali meremehkan seorang manusia, karena sehina apapun, serendah apapun, dia punya potensi untuk diangkat derajatnya oleh Allah menjadi orang yang besar juga. Ini sekaligus juga memotivasi orang-orang biasa seperti orang kebanyakan, bahwa siapapun bisa menjadi orang besar, karena cacing pun bisa nyampe ke gunung. Ini memotivasi orang-orang dari rakyat jelata supaya tidak putus asa, supaya tetap berusaha lebih baik bisa mencapai apapun. Kata Bung Karno, gantungkanlah cita-citamu setinggi langit. Itu juga bermakna manusia bisa menembus apa saja. Tidak ada lembah yang terlalu dalam untuk disusuri, dan tidak ada gunung yang terlalu tinggi untuk didaki. Contoh secara spiritual adalah Bilal bin Rabah. Bilal itu adalah budak sebelum datangnya Islam. Tetapi setelah datangnya Islam, bahkan terompahnya pun terdengar di surga. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hdinal husna bi hurmatihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.